guys, selamat siang. Ini kita lagi mau casting. Kebetulan ketemu beberapa karakter yang mudah-mudahan ikut. Sukses ya kita semua. Everybody sosial. Ibu sama bapak muda yang di belakang baju biru bapak tua. Ini saya juga bapak tua nih. Saya juga bapak tua. Bapak tua juga. Ini bapak tua sebenarnya ini ada operasi aja. Bapak tua udah operasi ya. Beginilah guys, kalau kita mau casting tuh mendapatkan iklan, itu kita casting dulu guys. Ternyata capek guys. Dan Danan juga enggak boleh menor. Danan enggak boleh menor. Bulu mata copot. Kalau mau dapat terus aksesoris juga yang minim sekali ya. Ini kita kayak naik bus nih. Ini kayak anak TK kayaknya ya. Oh iya. Kalau lima subuh ya. Pokoknya sukses ya, sukses terus buat kita semua. Para bintang-bintang iklan senior. Amin. Ini belum duduknya. Duduknya siapa ini? Tahun yang duduk di aja. Tahun yang ini mahal, yang ini mahal. Mana bajunya sama lagi tuh. Sebelum mendapatkan iklan, kita bersaing ini guys. Iya benar. Tapi kalau aku Nah ini guys juga untuk mendapatkan iklan kita perlu perjuangan. Minta izin nama dia dulu. Minta izin ya. Minta doa restu. Begitulah guys, proses untuk mendapatkan iklan masuk TV kita kayak gini guys. Ini yang menentukan guys. Yang menentukan model kan, itu lulus apa enggak. Kita dijual guys. Gue bingung mau ngomong apaan. Kita dijual ke klien iklan Jadi sebelum casting kita harus ngantri, siap sen, jangan lupa berdoa guys. Terus kita dikasih nomor di dadanya, ada 1, 2, 3 semua. Itu mau ngecek ini gula darah. Kalau ini karakter guys. Biasanya jadi tukang ojek. Abis dikasih nomor, kita dijual sama klien. Kalau ini sih Mbak Rina emang disuruh dijual ini. Udah langsung masuk YouTube. Dia karakter guys. Kadang-kadang jadi pegawai pom bensin. Tahu enggak yang masuk akuarium dia doang. Saya kadang-kadang nambal ban. Tapi dia yang ini yang ikut-ikutan nambal juga. Nah, kalau yang ini bagian apa ini biasanya kalau di iklan? Saya bagian pemokosan orang. Oh, kelihatan. Kalau ini bos-bos Cina guys ya. Emang kelihatan banget ya Cinanya ya. Sukses Bu ya, langsung upload. Langsung upload. Beginilah prosesnya menjadi seorang iklan. Disaring. Betul sekali. Diadu. Sudah itu baru workshop fitting. Pokoknya kita bersaing secara sehat. Itu yang penting. Nah, kita bersaing secara sehat. Ini ada satu lagi. Ini yang cowok ganteng. Biasanya perannya apa? Banci. Ya umum. Banci. Jadi peran gelap mati. Banci apa gay? Masuk YouTube. Sebelum masuk iklan kayak gini dulu. Ini kita transisi itu ada dari kecil, remaja, dewasa, tua, muda lagi. Nah, ini casternya udah siap-siap kamera guys. Nanti kita masuk ke dalam sini. Nih, ini casternya. Makasih loh. Dikasih duit ya. Dikasih duit. Dikasih duit. Tunggu casternya guys.
si casting. Siap-siap. Nah, iya. Si casting. Kita kayak gini, guys. Oh, namanya Alan masuk. Enak. Kita kayak gini, guys. Tulis-tulis dulu. Gitu ya. Dananya enggak boleh menor, guys, ya. Kena marah. Jadi gimana ini lanjutin? Jadi gay atau bukan? Dia dulu homo, sekarang gay. Itu hanya peran, guys. Iya, yang bajunya tersinggung itu hormonnya. Yang dijual itu adalah bapak saya. Oke. Closing ya nih. Jangan lupa subscribe. Pokoknya jangan lupa like ya. Namanya follow Instagram bintang-bintang iklan ya. Oke.